Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali channel saya Gazi Haidar. Di sini saya akan mereview sebuah golok bahan baja Willys generasi pertama ya. Jadi sebelum dikirim kita review dulu sebelumnya. Apakah ketajamannya sangat mantap? Ini modelnya sangat bagus, model candung bilahnya, panjang 29. Kita langsung aja ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga teman-teman diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Oke. Ini dia barangnya. Ini adalah golok per Willys bahan yang generasi pertama ya. Ih, keren sekali. Untuk sarungnya terbuat dari kayu lengking, teman-teman. Di sini dikasih untuk penyimpan sabuk dan aksesoris dari duralium, model handle dari jengkol dari kayu juhar, tapi model ini model jengkol ya teman-teman. Model seperti ini, model sembelih, sangat bagus, keren. Kita buka bilahnya. Bilahnya seperti ini. Wih, mantap, bagus sekali. Tuh, modelnya seperti ini, model candung si ujung bilahnya. Untuk panjangnya sendiri kisaran 29 cm. Untuk tebalan bilah 3 mili. Kita tes ketajaman menggunakan plastik. Apakah tajam? Ih, mantap. Ih, sangat ajib sekali ketajamannya. Satu kali lagi ya, dengan plastik. Ih, mantap. Oke, kita tes menggunakan kertas. Sangat nikmat, sangat mantap. Kampung sekali, jadi ini sangat cocok untuk sembelih, untuk Idul Adha. Silahkan, jika berminat, harga kisaran 750.000 sudah mendapatkan ini. Sudah dengan ini ya, sarungnya siap kirim ke seluruh Indonesia. Barang 3 lagi, siapa cepat dia dapat. Oke. Untuk lebih lanjutnya, jika ada pertanyaan, boleh hubungi WA saja. Insya Allah kita fast respon. Untuk pengiriman insya Allah hari Senin ya, teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.